mahal. Ono belalang. Belalang. Belalang goreng. Oh, yang panjang itu ya. Itu belalang. Belalang ya, oke. Waduh, manis. Kita yang kalah disuruh makan belalang goreng nih. Aduh, ini pertama kalinya nih aku makan belalang. Tadi kan salah kaboha, jadi kaboha yang nerima. Gak bisa. Belalang bisa dimakan. Bisa. Belalang bisa dimakan, bisa di KTR-in, bisa di KTA. Lihat tuh manis, si Dimas gak suka makan belalang. Kamu boleh, pesan tapi gak mau makan. Enggak. Ini efeknya paling cuma ini doang, ayat menakut. Enggak, ini makanan enak banget. Coba. Apalagi pakai nasi. Ini masih ada kukunya makan. Enggak apa-apa, ya. Tadi dia udah mini-pedi. Ah, oke. Okay. Boleh saya makan? Boleh, bismillah jangan lupa. Makan semua langsung. Manis, ternyata belalang enak banget. Aku jadi ketagihan nih. Hehehe. Enak banget, sumpah kita aku juga ada. A-Bensin! A-Bensin! Ayo! A-Bensin! A-Bensin! Ayo bahagia, Pak. Makan. Dipegangin. Manis, ternyata Mas Erika gak suka juga makan belalang. Let's go, saatnya kita kerjain. Kita harus cobain nih. Aduh, ayo dong dimakan belalangnya Mas Erigat. Jangan malu-maluin tim deh. Kurang lebih kayak ikan. Apa kabar? Udah menang, masih dikulung-kulung ombak. Masih spesial treatment nih, kek. Kayaknya udah aku kasih hukuman, tapi kenyang juga. Dek, gimana, Dek? Ya, sini ya, dong. Laper nih. Kaboy, kasih makan. Oh, tenang. Kita kan keluarga Sultan nih. Oh, biasa. Yang menang ini, kasih makan makanan enak. Oh, iya, dong. Kan kamu ingat mata Arab ini kayak apa? Apa? Jangan boros, jor-joran aja. Wah, demen nih kayak begini. Bener ya, saya janji. Abis ini kalian yang menang kita servis. Wah, wow. Ya, itu kan ada di dompet. Tapi itu kurang. Pengen lihat kan gimana nih Dimas Ahmad kasih treatment spesial buat kita yang udah menang. Makanya jangan kemana-mana, tetap di Brandi Jalan-Jalan. Hits banget. Duh, asik banget nih manis. Yang menang bisa makan enak dan kita bakal dilayanin sama yang kalah. Yeay! Menang juga pas lu dong. Wow. Si
Si Eun. Kita kan penggemar Korea. Oh iya dong. Makanan mana nih? Sarangnya. Laper. Laper. Halo, makanan. Nih manis, aku dan Kak Bohai udah siapin makanan spesial. Kalau makan boleh lepas masker kan? Boleh dong. Sendoknya. Mantap. Ini comelannya. Ini buat nyaman yang sesuai dengan adu-adunya ya kan? Oh yang ini buat ini. Ini kembang kelang ya? Iya. Oh mantap, aku ini. Ini apa? Kembang kelang. Namanya jus tomat. Wow. Aku dua ya. Makanan buat Dewi Fortuna spesial di Mas Ahmad yang buat mantap. Aku suka banget ada kembang kelangnya. Cheers. Udah kayak pelayan ya kita. Banget seger banget. Segar. Lihat tuh manis. Mas Erigan kesian banget kan? Tahu nggak manis? Minumannya aku kasih garam. Kalau udah dikasih special treatment harus nih. Ini kembang kelangnya habis dimakan. Ini sedotannya dipakai ya. Allah. Dan makanan tesinya juga aku kasih bumbu cabe. Makan manis. Bon appetit. Kita cobain masakan yang masih siapa. Aduh, manis. Makanannya pedes banget nih. Aduh, kayaknya makanan dan minumannya dikerjain sama Dimas deh. Abisin dong. Ini diminum kan? Buang kah? Iya. Sarangnya. Ini rasa koyo, pedes banget. Kali abis renang jadi agak panas, jadi berasa pedes. Berasa pedesnya. Iya tuh ubun-ubun pedesnya. Ini kalau kurang yang ini juga masih banyak. Dimas dan Bohai benar-benar iseng banget manis. Udah tahu pedesan, kasih air minumnya asin banget. Tunggu pembalasan aku ya kalian. Air laut, asin! Kalau gue itu kayaknya abis berenang jadi agak asin gitu kan. Tadi baru tadi suasana di sana, iya. Lu gimana sih berduaan? Kasih special treatment, kasih gue spaghetti pedes. Ayo lo, abisin. Makannya gak apa-apa, dimakan. Itu tuh, kasih makanan untuk apa, manis, aku gak suka pedes. Enak kan? Diminum lagi, diminum. Jujur aja nih, tadi ini dikasih garam, itu dipedesin. Gak suka kita lihat kalian menang, kurang. Lihat banget, parah manis nih. Kita berhasil ya. Manis, kita berhasil kerjain mereka. Manis ya, katanya sportif. Kalau sportif mah harus itu. Treatment yang bener. Kita sportif loh, menyediakan makanan. Kalau sportif makan bareng, minum bareng. Ayo. Pakai daun ginger minum. Oh silakan Kak Bohai. Cheers, ayo cheers. Oke, menyambut Bohai yang udah bisa dengerin. Oke, satu teguk. Habis. Mantap kan? Ini tuh racikan aku enak banget kan? Kita tuh kalau udah dikasih anugerah harus berhenti. Tahu nggak? Ini tadi. Aduh manis. Kita disuruh nyoba makanan sama minuman yang tadi udah kita racik. Aduh bener pedes dan asin banget manis. Kapok deh ngerjain orang.
kita masih jalan-jalan di Jogja, masih keliling-keliling, tetap di brownies jalan-jalan. His banget!